thank you Oke okay, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, teman-teman sekedar info nih, informasi yang membuat teman-teman senang adalah bahwa materi kali ini adalah gampang banget dibandingkan penjumlahan bilangan bulat dibandingkan pengurangan bilangan bulat. Karena materi yang paling susah dalam bilangan bulat adalah pengurangan bilangan bulat karena dia ada kode spesial atau aturan yang berubah-berubah itu loh nah kalau perkalian bilangan bulat sama pembagian tuh aturannya sama sekarang kita cek yuk ini gampang banget tetap dikali tetap dibagi seperti biasa hanya hasilnya saja yang berubah misalkan seperti ini ya perhatikan aturan pertama jika salah satu min maka hasilnya min nah baik perkalian ya kan ataupun pembagian jika salah satu min hasilnya pasti min prosesnya tetap sama kalau perkaliannya dikali kalau pembagiannya dibagi hanya hasilnya saja jadi kita cukup tinggal melihat ah, min atau plusnya kita lihat di sini aturan yang pertama dulu ya dia jika salah satu min maka hasilnya min ini plus ini min Nah, berarti salah satu min. Satu min, satu plus. Berarti salah satu itu min. Karena ada plusnya. Jika salah satu min, hasilnya min. Udah taruh sini min. Tuh. Ini dia apa, mister? Ini kan perkalian. Dikali aja. 3 kali 9, 27. Nah, berarti min 27. Gampang kan? Gampang sekali. Ini min, ini plus. Lihat, ini min, ini plus. Berarti salah satu min. Ya kan? Berarti salah satu dari dua angka ini adalah min. Nah, berarti hasilnya apa? Jika salah satu min, maka hasilnya min. Dan kebetulan ini salah satu min. Salah satu angkanya min. Berarti hasilnya min. Oh. Nah, kita lihat sini. 7 dikali 4, berapa? 28. Berarti min 28. Nah, gampang kan? Sip. Lanjut lagi. Mana lagi sekarang? Nih. 15 dikali min 2. Nah, salah satu dari dua angka ini min berarti hasilnya min. Tuh, gampang kan? Tinggal kita kali 15 kali 2, 30 min 30. Wah, gampang sekali. Pembagian sama aja, tinggal prosesnya ya pembagian. Plus 12 dan min 4. Nah, 12 dibagi min 4. Kita lihat sini. Ternyata salah satu dari dua angka ini min. Nah, berarti hasilnya min. Tuh. Ini min 24 dibagi 6. Dari dua angka ini ternyata salah satunya min nih. Min 24. Berarti hasilnya min. Tuh. Lo ini kalau belum ada hasilnya mister. Ya, gak apa-apa. Taruh minnya aja dulu. Gak apa-apa. 12 dibagi 4 berarti 3. Ah, min 3. Lupa mister. Keren berkalian. Berikutnya lagi 24 dibagi 6. Nah, tadi kan 12 dibagi 4. 3. Sekarang 24 dibagi 6, ini 4. Nah, itu jawabannya nih. Ini min 4 ya, min 4. Tuh. Ini min 3. Ini min 27. Nah, bisa kasih dalam kurung jawabannya nih yang min. Ya kan? Nah, ini kok nggak dalam kurung, nggak apa-apa. Variasi. Tapi jawabannya bisa kurungin, biar kamu paham kalau itu min. Ini min 30. Oke. Nah. Ada lagi soal yang salah satu min. ini dia. 50 dibagi min 2. Nah, dari dua angka ini, angka, dua angka ini salah satunya min siapa yang min nih? 2 yang min. Berarti hasilnya min. 50-nya salah satu min, maka hasilnya min. Berarti di sini jawabannya adalah 50 dibagi 2 sama dengan 25. Berarti min 25. Oke, aturan yang pertama sudah selesai ini nah pertama komplek kan sekarang yang aturan kedua jadi hanya dua aturan saja dan ini gampang banget yang kedua sekarang kita kasih uh, berwarna biru hmm oke okay. nah teman-teman jika dua-duanya min hasilnya plus nah jika dua-duanya min maka hasilnya plus maksudnya apa Nah jika dua-duanya min Jika angka dua-duanya min itu hasilnya pasti plus. Nah mana ada soal yang seperti itu Ini dia Ini min 2 dikali min 5 Kita lihat Dua angka ini dua-duanya min maka hasilnya plus Itu ya plus Kalau plus nggak saya tulis dong tanda plusnya Cukup eh, kosongkan saja Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 nah, Jawabannya adalah plus 10 Nah ini plus ya Plus 10 Pembagian juga sama. Min 42 dibagi min 7. Dua-duanya min. Kalau dua-duanya min hasilnya plus. Kalau gitu proses langsung. 42 bagi 7. Sama dengan 6. Maka jawabannya 6 plus. Gampang kan? Lagi. Min 12 dikali min 10. Nah, dua-duanya min. Ini min 12. Ini min 10. Maka hasilnya plus. Berarti 12 dikali 10. 120 plus. Nah gampang sekali ya ternyata hmm. lagi min 20 dibagi min 10 ini dua-duanya juga min, maka hasilnya plus, langsung proses 20 dibagi 10 berarti jawabannya 2 plus nah, atau plus 2, nah 2 plus ya eh ini 2 plus gampang kan, nah terakhir sekarang materi ini sangat singkat karena gampang banget kita akan masukkan uh, soalnya kombinasi uh, variasi dengan tiga angka. Teman-teman nah, bisa lihat ini tiga ya. Waduh. Ini baru tiga angka. bisa belum bikin P5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kayak kereta. Tapi, uh, kita tiga angka dulu ya. Nanti kalau tiga angka bagaimana? Tidak perlu khawatir, teman-teman. Karena bagaimanapun dalam proses perkalian pembagian atau penjumlahan pengurangan, kan dua angka dulu. Hanya dua angka yang diproses. Tidak, tidak tiga angka. Jadi dua angka dulu ini proses, teman-teman ya kan? Nanti baru diproses lagi ke angka ketiganya. Jadi satu dua ini diproses, berikutnya baru ketiga. Nah, jadi teman-teman kalau ada tiga angka seperti ini, nah, tidak perlu panik. jangan mikir wah tiga angka bagaimana? Tidak. Bagaimanapun kan dua angka dulu ini proses, ya kan? Tidak sekaligus dua angka dulu yang proses. Kita lihat sini 5 dikali min 2 dulu atau min 2 dikali min 4 dulu atau 5 dikali min 4 dulu. Nah, teman-teman harus ingat kali bataku. Ya, kali bataku apa? Kali bataku itu apa dalam um, aturan kali Yang didahulukan adalah yang di dalam kurung. Nah, kebetulan tidak ada di dalam kurung. Kalau tidak ada di dalam kurung, maka didahulukan perkalian atau pembagian. Nah, kebetulan ini perkalian semua, Mister. Nah, kalau perkalian semua ya udah, kalau perkalian semua atau selevel nih perkalian semua, maka atau pembagian ada perkalian dan pembagian menyatu, maka kerjakan dari yang paling depan. Wah, jadi kalau ada perkalian pembagian, kerjakan yang paling depan. Oke, sekarang ini perkalian semua, maka kerjakanlah yang paling depan. Maka 5 kita lihat sini. 5 dikali min 2 dulu. Nah, jangan 5 kali min 4, tapi 5 dikali min 2 dulu dahulukan dulu yang paling depan ya kan paling awal terlebih dahulu itu berarti 5 dikali min 2 nah teman-teman lihat di sini ini kan berarti 5 dikali min 2 berarti prosesnya hanya dua angka yaitu angka 5 dikali angka min 2 tidak sekaligus kan nah kita lihat rumus 5 dikali min 2 kita harus seperti itu biar rapi ya kan enak dilihatnya dan teman-teman juga jadinya enggak salah juga karena teliti 5 dikali min 2 ingat ini salah satunya min maka hasilnya min kita harus ini min Set aman kalau seperti ini udah. 5 dikali 10? 5, 5 dikali 2? 10. Maka jawabannya min 10. Nah, habis ini baru kita kalikan lagi siapa? Ini dia min 10 dikali min 4. Tuh. Sini kita mikir lagi nih. Wah, sama dengannya lupa. Nah. Min dikali min. Nah, min 10 dikali min 4. Yang ini udah tidak berlaku ya. Kita coret saja. ke Ya, teman-teman pusing. Jadi, antara min 10 dengan min 4. Min 10 dikali min 4. Nah, jadi yang ini jangan lihat lagi. Ini udah, udah selesai. Ini hasilnya min 10. Min 10 dikali min 4. Nah, teman-teman ini dua-duanya min. Nah, masih ingat kan aturannya apa nih? Jika dua-duanya min, nah, maka hasilnya plus. Berarti min 10 dikali min 4 itu hasilnya plus. 10 dikali 4, 40. Berarti jawabannya plus 40. Wah, gampang kan? Lanjut lagi pembagian. Nah, kita lihat juga sama. Ini kan dalam pembagian ini, satu level pembagian dan perkaliannya, teman-teman. Berarti mengerjakannya tidak boleh ke belakang, dari belakang. Atau dari atau dari belakang min 4 dibagi min 5 tidak boleh kalau dia satu level dalam kal dalam kali maka kerjakannya dari yang paling depan ingat kali dan bagi itu satu level kalau ada kali dan bagi dalam satu kalimat matematika seperti ini maka kerjakan dari yang paling depan dan teman-teman harus ingat nih kali ya maka kerjakan dari yang paling depan jangan dari belakang maka min 100 dikali emang min 100 dibagi min 4 ini dulu ini kerjakan. Min 100 dibagi min 4. Nah kasih tanda seperti ini biar enak. Min 100 min, ya kan 4nya min, 100nya min, dua-duanya min. Ingat rumusnya, aturannya. Jika dua-duanya min, maka hasilnya plus. Oh, berarti berartinya hasilnya plus. Oh kalau plus, karena seperti ini. Nah, tapi tidak perlu ditulis juga tidak apa kalau nggak pakai tanda tidak apa-apa plus ya udah kalau plus tidak perlu tulis tandanya 100 bagi 4 25 tuh nah setelah ini baru kita proses lagi 25 dibagi 5 nah ini kita coret dulu nih biar mata kalian tidak pusing tuh coret aja soalnya 25 plus dibagi 5 lah. Kalau plus sama plus ya pasti plus hasilnya kan. 25, 25 dibagi 5, ya 5. Tuh. Gampang kan, teman-teman? Nah. Oke. Okay. Sekarang mister mau bikin satu soal lagi nih. Kombinasinya yang lebih unik ya kan. Nah, sini agak unik, misal mau bikin lagi sini satu. Hmm. Oke, okay, di sini kata kena 4. Oke, okay. -4 ya. Sip ditambah hmm. ini kombinasinya agak unik nih. tambah 5 oke okay. terus dikali waduh dikali min 2 nah teman-teman perhatikan di sini kalimat matematikanya diperhatikan min 4 tambah 5 plus dikali min 2 kira-kira apa dulu yang dikerjakan teman-teman Ingat kalibatakunya teman-teman ya, maka yang dikerjakannya terlebih dahulu dalam kalau ada tambah dengan kali, maka kita akan mengerjakan perkalian dulu karena posisi kali, nah teman-teman harus ingat nih, posisi kali itu lebih tinggi daripada tambah. Nah mungkin bisa gambar sedikit nih Kalian masih lupa nih, padahal sudah ada di channel YouTube ya. Yang pertama itu dalam proses kalibataku yang paling tinggi itu wangkatnya adalah ini ya, adalah tanda kurung. Tanda kurungnya enggak ada kan? Nah, berarti sudah yang kedua ini setelah tanda kurung, pangkatnya adalah kali bagi, kali atau bagi. Tuh. Nah, yang paling bawah itu adalah yang pangkat paling bawah adalah tambah atau kurang. Nah, ini bukan plus min tapi tambah kurang ya. Berarti tambah ini jangan dikerjakan dulu. Jangan min 4 tambah 5. Ingat. Ada yang lebih tinggi pangkatnya dari tambah. Yaitu kali. Maka kali dulu. Teman-teman nah, berarti harus kali dulu. Berarti 5 plus dikali min 2. Nah. 5 plus dikali min 2. Ini kita lihat. Nah, 5-nya plus. 2-nya min. Berarti salah satu min. Salah satu min. Hasilnya pasti min. Aturan yang pertama ya. Salah satu min Hasilnya pasti min. Berarti 5 dikali 2, 10. jawabannya min 10. Tuh, kan? Setelah itu, baru kita tambah. Tapi jangan lupa, coret dulu. Biar mata kita nggak pusing. Nah, kan enak lihatnya Berarti sekarang tinggal min 4 ditambah min 10. Nah, kalau seperti ini, teman-teman kembali lagi ke rumus aturan dari penjumlahan bilangan bulat yang sudah dipelajari. Kalau teman-teman lupa, buka lagi channel YouTube-nya ya. Ya, lihat lagi, pelajari lagi, tonton lagi sampai benar-benar teman-teman hafal konsepnya ya. Nah, min 4 ditambah min 10, aturannya adalah min tambah min, maka dijumlah hasilnya min. berarti min 4 ditambah min 10 dijumlah sama dengan 14 dan hasilnya pasti min. Selesai kan? Tuh gampang kan nah, oke okay, teman-teman cukup sampai di sini materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat termasuk variasi-variasinya semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa untuk menonton kembali channel youtube-nya supaya teman-teman biar lebih paham lagi dan lebih menguasai lagi dan jangan lupa berkomentar di komentar youtube ini untuk mendapatkan poin, poin 0,2 penilaian matematika dan berikan satu contoh soal, berikut jawabannya.